Saya nak kata memang pembohongan lah apa yang pembangkang kata, ya. Memang bangsat betul lah statement itu. Semalam kita punya presiden sanggup tinggalkan kami di apa di dewan ini. Setahun sekali aja kita berjumpa. Yang Mak Bawa Perdana Menteri tinggalkan kami di dewan Mata untuk pergi ke tempat-tempat banjir yang melanda khususnya di Pahang. Hari ini Timbalan Perdana Menteri tinggalkan kami di sini membuat lawatan. Beberapa menteri yang berkenaan tak ada di dewan, ya. Menteri besar tak ada di dewan. Ahli parlimen, ADUN, semuanya ketua bahagian, perwakilan tak ada di sini. Saya nak kata pada hari ini dewan yang ada, yang bersidang lengang sebab saya tahu ketua-ketua wanita saya, exco saya, ya, ahli-ahli yang berhormat wanita semua turun ke Padang. Saya nak tanya mana dia pemangkang? Yang saya dengar Kuantan, ahli parlimen Kuantan sibuk dalam parlimen tahu nak cakap saja, ya. Mana dia pembabitan pembangkang di sana? Soalan wanita kepada ahli parlimen Kuantan, apa kamu nak buat untuk pengundi yang ada di Kuantan? Indra Mahkota juga. Di Indra Mahkota sama, ya. Saya nak tanya kepada ahli parlimen Indra Mahkota dan Kuantan, apa kamu nak buat kepada pengundi yang mengundi kepada kamu semua? Jangan nak cakap sajalah. Kalau tak ada pemimpin Barisan Nasional, kalau tak ada Menteri Besar Barisan Nasional, kalau tak ada Perdana Menteri dalam Perdana Menteri Barisan Nasional, hanyut nanti semua pengundi yang mengundi pembangkang nanti. Saya bangga kenapa wanita saya turun bersama-sama dengan mangsa banjir daripada saat pertama lagi. Skuad sayang, skuad sayang semua berada di sisi mangsa banjir pada masa ini, ya.